Nih ya guys, aku mau kasih tahu sama kalian. Mungkin kalian lihat bapak ini, ya, mengklarifikasi. Jadi yang ijab kob katanya mengatakan demikian. Terima kasih. Sapi sudah diterima dengan baik. Sudah. Sapi sudah diterima dengan baik. Truk pergi. Lama kemudian sekitar 15 menit lah. 15 menit lah tuh. Gak lama kemudian, cuma 15 menit loh, 15 menit, 30 menit mungkin ya, sambil discuss dan yang lain-lain, sambil tunggu tim aku. Jadi penitipan itu bukan satu tahun atau beberapa jam, bahkan seharian lah. Di sini cuma 15 menit versinya si bapak ini ya, tapi menurut aku sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Berarti nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan? Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah, itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selap. Nah, jadi kalau sapinya diterima, emang diterima oleh Pak RT-nya ya. Tapi daging sapinya ada penolakan dari Pak RT-nya mengatakan bahwa warga tidak membutuhkan daging. Nah, karena sapinya dibawa dan itu pun anggaplah parkirlah cuma 15 menit kalau versi dia 15 menit sapinya. Ya, versi dia 15 menit, sapi saya tuh cuman permisi pinjam parkir 15 menit. Dan saya juga punya punya saksi di sini tentang WA ketika berhubungan dengan Pak Ustadznya untuk menitipkan sapi, dan saya juga mengatakan tidak ada perkataan bahwa ingin bersembelih di sana. Dan sekarang kalau kalian menanyakan dagingnya ada di mana, dagingnya semua sudah saya bagikan kepada warga yang membutuhkan. Atau boleh dikatakan kalau warga yang membutuhkan itu kan kita lebih mengutamakan mereka yang tidak mampu dulu atau yang membutuhkan dulu daripada kitanya dulu. Karena memang kan niatnya sodako dan amal ini, kenapa saya luruskan biar tidak jadi provokasi di warga-warga bahwa kalau sapi memang diterima, tapi Pak RT-nya tidak mau menerima daging kurban. Nah, intinya kan kalau kita lihat di sini, kalau kita mau, intinya simple aja ya, kenapa nggak mau menerima dagingnya? Loh, yang namanya hari raya korban itu di sini itu tinggal aku kan seniman public figure ya kan. Kenapa harus dipersulit? Apakah mentang-mentang yang korban itu artis harus dipersulit biar viral masuk TV? Seharusnya kan sapi itu buat dipotong-potong, tinggal dibagi-bagikan pada warga yang membutuhkan, gitu aja kok repot. Tapi kan ini udah terlanjur viral, jadi harus diluruskan biar tidak ada provokasi dari masyarakat yang lain.